lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di judulnya agak berbeda ya dari video-video aku sebelumnya, karena aku akan membahas rekomendasi beberapa Oshop Shopee yang menjual masker kain dengan harga yang masih cukup terjangkau. Jadi harga kisarannya tuh sekitar 8.000, 10.000, 12.000 sampai maksimalnya 21.000. Menurut aku harganya masih oke lah ya, karena masker kain masih bisa dicuci dan dipakai lagi dengan kualitas yang nggak abal-abal, kayak dia tuh cukup tebal dan itu nyaman juga dipakai di wajah. Tadi kan udah sempat lihat juga ya beberapa variannya seperti apa. Dan kalau kalian penasaran untuk detailnya, terus Oshop-Oshopnya apa aja sih, jangan di skip videonya, keep on watching. Ke rekomendasi masker yang pertama ini adalah masker brokat yang seperti ini, harganya 21.000 dari Oshop yang namanya Sindik Winidi. Nanti pokoknya untuk detailnya bakal aku taruh di layar aja tulisannya kayak gimana, atau linknya juga bakal aku taruh di kolom deskripsi. Oh ya, btw untuk semua maskernya ini aku beli semuanya sendiri, nggak ada endorse ya. Jadi ini review jujur dari aku setelah aku pakai maskernya. Okay. Dan waktu aku buka di Oshopnya itu dia memang jual banyak banget kayak masker-masker brokat, ada kain juga sih tapi kebanyakan brokat yang menurut aku masih simple. Varian warnanya juga banyak banget, kalian bisa pilih aja sesuai yang kalian pengen. Ini bisa dipakai untuk acara-acara formal kalau kalian misalnya harus pakai kebaya atau pakai baju yang berbahan brokat. Dan menurut aku kalau misalnya untuk sehari-hari pun masih oke, karena memang sesimple ini. Untuk talinya sendiri dia bisa head loop ataupun ear loop, kalian bisa request aja. Bahannya sendiri dia ini berbahan satin yang cukup tebal, dan setelahnya barulah lapisan brokatnya ini. Menurut aku sih kalau bahan satin, memang kalau untuk di dalam ruangan gak terlalu yang gimana-gimana banget ya, aman. Tapi kalau misalnya kalian keringetan atau di acara-acara yang outdoor, itu akan tidak menyerap keringat. Jadi aku saran sih masukin aja satu lapisan lagi, yaitu tisu. Paling gak kalau misalnya sekitaran bibir kalian berkeringat, itu masih bisa aman karena terserap di tisunya. Karena untuk yang masker brokat ini, di bagian tengahnya, yang bagian mulutnya sini tuh gak terlalu yang ngepres banget gitu loh, masih ada sisa, jadi masih memungkinkan dikasih tisu. Udah gitu juga kalau kalian misalnya pakai lipstick nggak akan nempel-nempel di maskernya. Untuk ukuran detailnya sendiri, panjangnya ini dia ada 22 cm, terus untuk yang bagian pinggirannya sini 7 cm, bagian tengahnya 12 cm. Ukuran ini sih menurut aku pas banget, waktu aku pakai di wajah aku tuh dia ngepres gitu loh, jadi bisa menutup hidung, mulut sampai ke dagu sini, jadi pastinya aman buat dipakai. So mungkin ini bisa dijadikan salah satu referensi kalau kalian lagi nyari masker brokat dengan model kayak ala-ala masker scuba kayak gini, karena memang secara harganya masih terjangkau, simple, udah gitu nyaman dipakai. Ke rekomendasi yang kedua ini adalah masker scuba kayak gini. Ini udah ngetren banget ya, karena ini kayak K-pop idol atau idol dari drama itu pakai yang model kayak gini. Dan kemarin aku memang sempat beli masker scuba tuh kayak di apotek, dan menurut aku masih agak sedikit tipis. Jadi aku misalnya sengaja cari di Oshop dan aku nemulah brand True Basic ini. Kalau aku lihat-lihat di Oshopnya itu dia ini jual masker scuba dan juga masker kain, tapi karena aku memang lagi pengen nyari masker scuba yang polosan gitu, aku order di sini. Untuk ukurannya tuh bervariasi banget, ada yang regular sampai ke yang large. Kalau untuk yang regular sendiri warnanya cantik-cantik banget, kayak warna-warna cewek gitu ya, warna-warna pastel. Udah gitu kalau kalian suka warna gelap juga ada sih. Dan harganya sendiri 20.000, diskon jadi 15.000. Kemarin aku juga beli yang large, itu seperti ini. Di gambarnya dia juga memang gambar cowok ya. Untuk standar ukuran lebarnya itu 33 cm, dan di bagian tengahnya 14 cm. Sedangkan untuk yang reguler buat cewek itu untuk lebarnya tuh lebih kecil. Dan untuk harga yang ukuran cowok itu 25.000, diskon jadi 20.000 aja. Jadi menurut aku sih masih terjangkau. Memang harganya akan lebih beda ya kalau kalian lihat masker scuba yang dijual di jalanan atau di Oshop lain tuh, ada yang cuma 8.000, 10.000. Tapi waktu aku lihat review dari yang True Basic ini sih katanya bahannya lebih tebal. Pas datang emang bener kalau aku pegang seperti ini tuh bahannya lebih tebal dari masker scuba yang kemarin pernah aku beli, aku udah bandingkan juga. Waktu aku pakai di muka aku juga pas banget, bisa nutup hidung sampai bagian belakang sini. Udah gitu di bagian mulutnya dia ini nggak ngepres banget ke bibir, jadi kalau misalnya kalian pakai lipstick nggak akan nempel-nempel juga. Aku tadi juga iseng niup api gitu, karena biasanya kalau orang ngetes tuh kayak gitu, aku lihat-lihat di video apakah dia tembus atau enggak, ternyata enggak, apinya enggak mati. Menurut aku sih cukup aman, enggak gampang nembus juga kalau ada debu dan kotoran. So, kalau kalian lagi cari masker scuba dengan kualitas yang beda, lebih bagus, lebih tebel, halus, dan nyaman juga, kalian bisa cobain dari brand True Basic ini. Rekomendasi yang selanjutnya ini masih dari masker brokat. Cantik banget ini warnanya merah marun, tapi dengan harga yang lebih terjangkau dari yang pertama tadi, ini sekitar 10.500 sampai 15.500. Kenapa aku merekomendasikan masker ini? Karena yang pertama, secara modelnya sendiri cukup simple,
tapi kelihatan bagus gitu loh untuk acara-acara formal seperti biasa karena berbahan brokat. Udah gitu di harga 15.000, ini tuh bahannya cukup tebal ya kalau aku pegang seperti ini. Waktu aku cari di Oshopnya dia juga gak nyebutin ini bahan apa, tapi yang pasti ini cukup tebal walaupun cuma 2 lapis, aku rasa gak perlu insert tisu lagi. Kalau dari modelnya juga berbeda dari yang pertama tadi, ini kayak masker hijab yang ada talinya kayak gini. Keunggulannya adalah dia gak pakai karet, jadi gak gampang molor, pastinya akan lebih awet. Untuk panjangnya sendiri dia 22 cm dan lebarnya ini sekitar 7 cm, tapi dia bisa melar segede ini kalau kalian bisa lihat, 20 cm-an. Dan memang kalau dipakai di muka aku ini agak sedikit kegedean, jadi aku perlu harus kayak ngeiket talinya yang sebelah sini biar lebih kecil di telinga aku, jadi hasilnya akan lebih bagus. Tapi beneran dia nutup banget dari mulai bawah mata sampai ke bawah dagu. Mungkin kalau misalnya muka kalian lebih lebar dari aku akan lebih pas juga pakai ini. Dan kalau seandainya ada cowok yang mau pakai kayak gini, pastinya ini super duper pas. Cuman untuk yang pink ini agak sedikit berbeda ya ukurannya, dia sedikit lebih kecil. Aku akan kasih detail ukurannya di sini. Jadi kalau misalnya kita pakai seperti ini sih, ini akan lebih ngepas walaupun sih masih kelihatan gede juga. Aku merekomendasikan ini karena dari segi harganya masih terjangkau, udah gitu juga dari bahannya cukup tebal, dan pastinya karena dia agak sedikit longgar di bagian bibir, dia juga nggak ngep gitu, untuk napas masih nyaman-nyaman aja. So kalau misalnya kalian lagi cari masker brokat dengan model simple harganya terjangkau, kalian bisa ke Oshopnya. Ini namanya sekali lagi Tazkia_fashion. Di situ banyak banget variannya, warna yang gelap ataupun warna yang soft juga ada. Kalian tinggal pilih-pilih aja warna yang sesuai dengan selera kalian. Lanjut, sekarang adalah masker kain yang bermotif bunga-bunga lagi dan polkadot atau lirik-lirik. Pokoknya ini banyak banget motifnya di Oshop ini. Namanya adalah Anissa Scarf, ini dari Jogja, dengan harganya terjangkau banget, 10.800. Harga segitu ini sebenarnya 2 lapis aja untuk maskernya, tapi menurut aku bahannya super duper nyaman, kayak adem gitu. Dan kalau misalnya kalian merasa masih tipis, masih bisa banget disisipin tisu, karena dengan panjangnya 20 cm, udah gitu lebarnya 9 cm, dia ini masih bisa ngebuka seperti ini. Kalau kita buka, kita jembreng kayak gini, dia sampai 16 cm. Waktu aku pakai pastinya dia bisa mengcover bener-bener dari bawah mata sampai ke dagu. Udah gitu juga ini cukup adem ya menurut aku karena dia berbahan katun Jepang. Motifnya bervariasi, waktu aku buka ada motif bunga, polkadot, lirik-lirik, mau motif yang kayak gimana kalian tinggal pilih-pilih aja. Ada paket untuk reseller juga, jadi kalau misalnya kalian minat jualan, kalian bisa juga jualin. Dan masih ada keunggulannya ya, kalau aku lihat dia ini tali nya tuh tebel banget, gak kayak tali-tali karet masker pada umumnya yang cuman tipis, pastinya ini lebih kuat dan gak gampang putus ya. So itulah kenapa aku merekomendasikan masker ini dengan harga yang masih terjangkau, dia cukup adem dan nyaman dipakai. Lanjut, ini adalah masker batik yang biasanya adalah khas Jogja dan Solo. Kemarin aku beli di salah satu Oshop Shopee, namanya Aksa Batik Official. Ini aku beli sebanyak ini, itu pun masih ada di kotak aku karena memang aku suka banget, 2 kali beli, gak pernah kecewa. Dulu awal-awal aku beli sih harganya dia 20.000, tapi karena dia bilangnya 3 lapis masker sih aku gak masalah, dan ternyata memang dia setebal itu. Tapi sekarang lama-lama harganya jadi turun, sekitar jadi 10.000 aja. Kalau misalnya kalian mau beli grosir, beli 10, itu pun harganya nanti cuma 90.000. Jadi kalau misalnya kalian mau usaha jual masker, aku rasa sih ini bisa dijadikan salah satu referensi karena harga cukup terjangkau, tapi dia enak banget, udah gitu 3 lapis. Untuk panjangnya sendiri dia 17 cm, udah gitu lebarnya 10, bisa dimelarin sampai sekitar 18,5 cm. Jadi pas aku pakai ini beneran tuh nutup, mengcover banget dari bawah mata sampai dagu. Udah gitu sih sebenarnya agak sedikit kegedean, jadi ini standar untuk cowok kayaknya. Tapi misalnya kalian cewek dan mukanya seaku atau lebih lebar dari aku rasa sih pas-pas aja. Udah gitu untuk karetnya juga dia nyaman, gak sakit kalau dipakai di telinga. Dan karena dia ukurannya cukup besar, di bagian mulut pun juga gak ngap waktu dipakai, masih ada kayak selah gitu. So kalau kalian misalnya suka masker batik kayak aku, kalian bisa langsung ke store-nya karena beneran motifnya tuh banyak banget, bervariasi, jadi gak motif-motif yang pasaran gitu menurut aku. Jadi kalian bisa pilih-pilih aja sesuai dengan selera kalian. Oh ya, kalau misalnya kalian ada yang suka masker batik juga, komen-komen dong. Sekarang ke Oshop yang memang aku udah tahu lumayan lama karena dulu aku pernah beli tas di sana dengan motif bunga-bunga. Untuk nama Oshopnya yaitu girindanistore.id dari Jogja. Mungkin dari antara kalian juga udah ada yang tahu karena dia udah terkenal. Kemarin dia ngeluarin masker-masker gitu dengan motif bunga-bunga. Ini salah dua dari antara yang aku beli. Sebenarnya masih ada banyak banget, aku akan kasih lihat mungkin ya untuk motif-motifnya. Tapi waktu aku cek lagi, sekarang di Oshopnya tuh jual juga untuk yang kayak model-model polkadot gitu, warna merah, warna ku
kuning, warna biru, ungu, dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek aja. Tapi memang yang paling aku suka adalah yang motif bunga-bunga ini. Selain motifnya bagus, kenapa aku rekomendasikan? Karena dia ini bahannya katun Jepang yang halus banget, udah gitu kerasa adem juga. Dan ini bahannya gak nerawang sama sekali, karena memang dia ada 3 lapis, udah gitu dengan harga yang terjangkau, cuman 8.500 aja. Wow. So itulah kenapa aku merekomendasikan masker ini, karena waktu dipakai pun kerasanya nyaman dengan bahan yang adem, pas juga di muka, bahkan melebihi ekspektasi aku. Aku pikir sih kayak masker scuba yang agak masih kelihatan sebelah sininya, tapi ternyata dia nutup banget sampai di kuping sini. Jadi beneran aman, bisa dipakai untuk cowok juga menurut aku. Untuk yang hitam ini sih ukurannya agak berbeda dari warna-warna yang lain. Aku akan kasih perbandingannya juga di situ. Jadi ukurannya dia kayak lebih ke ukuran cowok, tapi tenang, salah satu keunggulan dari masker ini juga bisa dipakai bolak-balik. Kalau misalnya kalian gak terlalu suka pakai yang bunga atau pengen dipakaiin ke cowok kalian, misalnya tinggal dibalik aja, karena di bagian polosnya juga bisa. So ini selain 3 lapis, pastinya masker bolak-balik juga. Jadi memang dari semua masker, kalau misalnya kalian mau cari masker yang terjangkau, rasanya nyaman, udah gitu bahannya enak, nutup juga, aku paling amat sangat merekomendasikan yang dari Girin, dari Store ID ini, karena memang sebagus itu. Sampai di sini mungkin udah ada ya masker yang kalian incer, kalian suka yang mana dari yang udah aku rekomendasikan tadi? Komen-komen di bawah. Pasti yang ini ya. Akhirnya yang terakhir ini rekomendasinya adalah masker brokat kayak gini dengan harga yang terjangkau. Sebenarnya sih untuk harganya 20.000, tapi sekarang lagi ada promo sampai saat ini juga, jadi cuman 8.000 aja. Untuk di bagian belakangnya dia kayak masker hijab gitu seperti ini. Dan waktu aku pegang sih ini lapisan dalamnya juga berbahan cukup tebal, gak terlalu nerawang. Tapi memang untuk brokatnya sih dia kayak brokat-brokat yang biasa gini loh, kayak simple juga. Mungkin kalau kalian tidak terlalu suka untuk yang model scuba yang tadi, yang pertama sama yang brokat yang agak kebesaran tadi, kan bisa jadikan ini salah satu referensi, karena memang ini secara ukurannya kayak lebih pas gitu. Panjangnya sendiri ini sekitar 19 cm, dan untuk lebarnya cuman 9 cm aja. Cuman kalau kita lebarin gini, bagian tengahnya bisa sampai 17 cm. Jadi memang kalau dipakai sih ini untuk bagian sini agak kelihatan, tapi untuk menutupnya dari bawah mata sampai dagu udah gak usah dilakukan, dia nutup banget. Untuk nama O-shape-nya sendiri aku lupa sebutin, Five Gallery Surabaya. Jadi di situ kalau aku lihat sih sekarang ya aku klik ini, kalau misalnya kalian tuh belinya 10, dia harganya 76.000, alias satunya cuma 7.600 aja, dengan varian warna yang banyak banget. Kalau aku swipe, kalian bisa pilih-pilih aja sesuai warna yang kalian pengen. So kelebihan dari masker ini, kalau misalnya kalian pengen cari masker brokat biar kelihatan lebih apa ya, lebih fashion atau lebih kelihatan formal gitu, tapi kalian gak pengen dengan harga yang mahal, ini bisa dijadikan salah satu referensi, karena satu pieces-nya cuman 8.000 aja. Misalnya kalian merasa ini kayak masih tipis, kalian bisa selipin tisu, karena tadi di bagian mulutnya juga cukup longgar, dia nggak langsung nempel ke maskernya. Oke, akhirnya selesai sudah itu tadi untuk rekomendasi O-shape yang menjual masker kayak dengan harga terjangkau, banyak banget variannya. Kalian tinggal pilih-pilih aja sesuai dengan selera kalian, harganya masih super duper murah. Dan btw dari semua masker yang udah aku review ini, kalian paling suka yang mana? Komen-komen di bawah dong. Kalau misalnya nih kalian punya rekomendasi O-shape yang terpercaya di Shopee yang jual masker kain dengan harga yang murah, motifnya bagus, pokoknya yang oke, kalian bisa komen-komen di bawah juga biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir, semoga informasinya bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka video gue yang seperti ini, kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.